sila. Yang pertama adalah Bab Istighfar. Alhamdulillah
الله تعالى والثناء عليه عند الإشارة بما يسره باب يقرأ تبعه senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersyukur kepada Allah indal bisyarah ketika mendapatkan kabar berita atau ada sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan dirinya. Tidak ada ucapan kecuali puja-puji dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah itu sudah kita baca. Nah, kemudian bab yang kedua adalah bab ma yaqul idza sami'a siyahaji wa nahi al-himar wa nibah al-kalbi. Bab berikutnya adalah apa yang dibaca, apa yang diucap, apa yang dikatakan idza sami'a siyahaji, apabila mendengar ayam jantan berkokok, betul ya? Ayam jantan berkokok. Kemudian wanahi pal himar, nahi pal himar. Keledai meringkik. Keledai meringkik. Ayam berkokok. Keledai meringkik. Kemudian anjing menggonggong. Jadi ada masing-masing ada sebutannya ya. Kalau kambing, mengembik. Hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayam jantan berkokok atau keledai meringkik kemudian anjing menggonggong. Rawaina fi sahihain Bukhari wa Muslim. Kami maksudnya Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adra ini meriwayatkan dari kitab sahihain Bukhari wa Muslim, dari kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, idza sami'tum nahaqal hamir fata'awadhu billahi minasy syaithan fa innaha ra'at syaithanan wa idza sami'tum siyahatikal fasalullah min fadlih fa inna fa'innaha ra'at malakan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nahaqal hamir, apabila kalian mendengar ringkikan keledai di tengah malam, fata'awadhu billah minasyaitan, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan, karena di tengah malam itu keledai tadi melihat syaitan. Wa idza sami'tum siyahatika, tetapi kalau kalian mendengar kokokan ayam jantan, fas'alullah min fadlih, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya ayam jantan itu melihat malaikat. Ayam jantan biasanya di rentang waktu sepanjang malam. Ayam jantan biasanya berkokok pertama kali sekitar jam berapa? Jam berapa? Jam 3:30 ya, kurang lebih. Betul ya? Kokokan yang pertama kali pada jam 3. Jam 3 atau 3:30 ya, kira-kira ya, waktu sahur gitu ya. Waktu sahur. Disebut waktu sahur atau disebut dengan as-sahar. Dan itu thuluthul lail akhir, sepertiga malam yang terakhir.
tinggal malam yang terkhusus itu waqt mustajabud du'a, itu adalah waktu yang paling mustajabud du'a. Kenapa paling mustajabud du'a? Karena waktu itu adalah waktu yang paling berat dan sulit bagi manusia untuk bangun, untuk membuka matanya. Kenapa? Manusia setelah badar isya, dia mungkin ada selang jeda waktu, kemudian tidur. Mulai tidur. Semakin bertambah waktu, tidur itu akan semakin lama dan semakin nyenyak. Bertambah larut, bertambah nyenyak. Semakin larut lagi, maka tidur nyenyak yang amat sangat dalam. Waktu sahar itu sudah paling dalam-dalamnya manusia tertidur. Maka untuk membangunkan dari kedalaman tidur itu sangat sulit, sangat berat. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang memang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah, dimudahkan baginya untuk bangun di waktu sahar untuk bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mendengar ringkikan keledai itu ringkikannya biasanya midnight, pertengahan malam. Tapi kalau ayam jantan memang dekat-dekat waktu sahar itu tadi. Waktu sahar. Kalau mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim yang terkutuk. Tetapi kalau mendengar kokokan ayam jantan, fas'alullah min fadli, mintalah fadl, mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia melihat malaikat. Pernah dengar kokokan ayam jantan? Pernah dengar? Maksudnya kokokan yang jam 3, bukan kokokan jam 7. Berkokokan yang jam 7. Yang jam 3 maksudnya. Pernah dengar? Dengar kemudian bangun, dengar terus tidur lagi. Tidur lagi. Kokokan yang pertama itu waktu sahar. Nanti dia akan berkokok lagi ketika matahari mendekat dan kokokan yang pertama itu waktu baik. Hadis yang kedua, wa rawayna fi sunani Abi Dawud an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nubah al-kilab wa nahiq al-hamir bil-lail fata'awwadhu billah fa inna kunna yaraina ma la tarawun. Hadis yang kedua dinukil dari kitab Sunan Abi Dawud. Ini beberapa kali aku selalu sampaikan ya, bahwa kita umat Islam punya dunia akademik, terutama dalam bidang hadis. Ada pemetaan, ada klasifikasi, ada sistematika, ada pengurutan, ada urutannya. Kitab-kitab hadis yang banyak itu ada urutannya, dan ini yang menjadi rujukan utama umat Islam di seluruh dunia. Di seluruh zaman ada rujukan utama, dan itu ada urutannya. Urutan yang pertama, kelompok yang pertama, klaster yang pertama. Klaster. Klaster. Gara-gara si klaster yang pertama adalah disebut dengan musnad. Disebut dengan musnad. Yang populer musnad Imam Abi Hanifah madzhab Hanafi, musnad Al-Imam Malik madzhab Maliki, disebut juga dengan kitab Al-Muwatta. Kemudian ketiga musnad Al-Imam Syafi'i, kemudian madzhab Syafi'i. Yang keempat musnad Imam Ahmad bin Hanbal, musnad Hanbali. Ini kitab hadis yang terlebih dahulu ada. Di samping ada musnad-musnad yang lain, musnad Ibn Huzaimah dan lain-lainnya. Tapi musnad yang keempat ini sangat populer. Kenapa?
karena pengumpul dan penyusunnya adalah mereka imam-imam madhab, sehingga madhab yang mereka ajarkan merujuk kepada kitab hadis yang mereka susun sendiri. Jadi madhab Hanafi yang pertama tahun 80 Hijriah itu rujukannya Al-Qur'an dan rujukannya hadis, dan kitab hadisnya adalah kitab hadisnya sendiri. Mereka sudah beribadah dengan Al-Qur'an dan kitab hadis yang sudah mereka miliki. Madhab yang kedua, madhab Imam Maliki. Madhab Maliki 120 Hijriah. Maka tata cara ibadah madhab Maliki, sumbernya Al-Qur'an, sumbernya adalah hadis, dan kitab hadisnya adalah Musnad Imam Malik, sebut juga kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, madhab Al-Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Al-Imam Syafi'i juga memilikinya kitab hadis Musnad Syafi'i. Maka tata cara ibadah madhab Syafi'i berdasar dari Al-Qur'an, berdasar dari hadis, tapi kitab hadisnya milik Imam Syafi'i sendiri. Kemudian madhab yang terakhir 180 Hijriah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab Musnad Imam Ahmad. Maka madhab Hanbali, tata cara ibadah mereka sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan kitab hadis yang beliau Imam Ahmad susun sendiri. Empat madhab ini sumbernya Al-Qur'an, sumbernya juga hadis, tetapi masing-masing punya kitab hadis sendiri-sendiri, punya riwayat hadis sendiri-sendiri. Ini klaster yang pertama, kelompok yang pertama sebutannya adalah musnad, kitab hadis jenisnya musnad, kitab hadis klaster musnad. Klaster yang kedua, kelompok yang kedua disebut dengan sahih. Barulah muncul sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari sendiri lahir di atas tahun 200 Hijriah. 200 Hijriah lebih baru Imam Bukhari lahir. Pada 80 Hijriah sudah ada Musnad Imam Abi Hanifah. 120 Hijriah sudah ada Musnad Imam Malik Al-Muwatta. 150 sudah ada Musnad Imam Syafi'i. 180 Hijriah sudah ada Musnad Imam Ahmad. Orang-orang sudah beramal ibadah, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah menggunakan berbagai macam tata cara ibadah sebelum kitab hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lain lahir. Sahih Bukhari itu di atas 200-an. Baru klaster Sahihul Bukhari. Setelah Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, karena Al-Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Jangan keliru ya. Imam Muslim itu murid Imam Bukhari. Yujalis yulazim al-Imam al-Bukhari, selalu ada berada di sisi Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari menyusun kitab hadisnya Sahih al-Bukhari, mengajarkan kepada murid-muridnya termasuk Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim menulis kitab hadisnya Sahih Muslim, maka Imam Muslim menuliskan hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Jadi tidak ada pengulangan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dan punya sanad riwayat. Imam Muslim yang berguru kepada Imam Bukhari beliau menulis hadisnya, tetapi yang sanadnya yang bukan dari Imam Bukhari. Kenapa? Supaya Al-Imam Bukhari punya karyanya sendiri dan karya ini abadi dibaca generasi berikutnya. Kemudian Imam Muslim membuat kitabnya sendiri yang tidak mengambil, tidak meriwayatkan dari sanadnya Imam Bukhari. Kenapa? Khawatir bahwa Sahih Bukhari itu nanti jadi pilihan kedua dan yang diutamakan adalah Sahih Muslim, karena faktanya sistematika penyusunan Imam Muslim itu lebih baik, lebih sistematis dibanding kitab Sahih Bukhari. Kalau pernah membaca kitab Sahih Bukhari dan membaca kitab Sahih
sahih Muslim, kitab sahih Muslim itu susunannya, daftar isinya sesuai dengan abwabul fikih, bab-bab fikih, diawali dengan kitab hadis-hadis tentang taharah, kemudian hadis-hadis tentang salat, kemudian hadis-hadis tentang puasa Ramadan, kemudian hadis-hadis tentang zakat, kemudian hadis-hadis tentang haji, kemudian hadis-hadis tentang muamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Sistematikanya berurutan sesuai sistematika fikih. Tapi kalau Imam Bukhari tidak. Nah, beliau punya sistematika sendiri. Apa urutannya? Wallahualam, atas dasar abjad hawas atau jadi pengurutan lewat huruf. Hadis yang dimulai dengan huruf alif, hadis mulai huruf ba, lihat hadis mulai huruf ta. Ini namanya abjad hawas, alif ba jim da ha waw zai. Bukan alif ba ta ta jim ha kho dan dal da. Abjad hawas alif ba jim dal ha waw zai. Ini ada urutan tersendiri. Dan urutan tersendiri ini tidak semua orang menguasai, cuma orang-orang tertentu saja. Kita mungkin semua huruf hijaiyah apa? Apal Beb? Alif ba ta ta jim ha kho dal dal ra za sin shin shad. Itu apa? Tapi ada urutan lain, yaitu tadi abjad hawas alif ba jim dal ha kho za. Ini apa? Enggak apa. Imam Bukhari menulis kitab hadisnya dengan urutan sistematika hanya untuk orang-orang pintar dan cerdas. Proses penyaringan hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari jauh lebih ketat dibanding imam-imam yang lain. Al-Imam Bukhari dilahirkan dari keluarga yang berharta kaya raya. Maka untuk mencari hadis, ada teks hadis bunyinya begini. Teks hadis bunyinya begini. Maka beliau kemudian mencari siapa yang meriwayatkan, yang mengatakan dari si A. Yang mendatangi si A, dia akan cari tahu si A. Dia akan duduk bersama si A, dia akan melihat kesehariannya. Dia berakhlakul karimah atau tidak, bukan maksiat ya. Berakhlakul karimah atau tidak. Berakhlakul karimah atau tidak. Akhlakul karimah itu bagaimana? Karena seseorang yang mengemban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kalam Nabi Muhammad, ini kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata terlihat tidak pakai kofiah, tidak pakai apa? Tidak pakai apa? Tidak pakai kofiah, tidak pakai songkok, tidak pakai penutup kepala. Waduh, ini tidak berakhlak karimah. Selesai hadisnya tidak diambil, tidak sahih. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-garanya kofiah top. Gara-gara kopi yang ditinggal. Gara-gara kopi ya. Zaman sekarang, pakai celana, pakai jas, pakai sepatu, kayaknya kebarat-baratan. Jangan ngomong sunnah Nabi Muhammad. Oh, itu kalau zaman Imam Bukhari, wajib hadisnya ini nggak bisa diterima. Jadi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dijaga zahir wal batin. Pakaiannya, sunahnya, mungkin kalau zaman itu dilihat ini kalau mau baca Quran, kalau mau membaca hadis, kalau salat bawa siwak apa enggak? Pakai siwak apa enggak?
urusan apa? Urusan? Urusan apa? Urusan siwak. Kamu terdiam di sini yang bawa siwak coba angkatan. Satu, dua, dua, tiga, empat. Contoh kan? Contoh kecil saja. Loh, Imam Bukhari benar-benar ketat masalah ini. Benar-benar ketat karena ini mengemban agama. Ini mengemban agama Allah, ini mengemban agama Islam. Ini membawa kalam mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zahir wal batin harus sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadisnya apal tapi tidak diamalkan. Jarkoni bisa ujar gak bisa ngakoni. Wih, mau kori mas lah. Coba kita yang zaman sekarang, tuh tidak diterima tok sama mau kori. Belum detail sekali. Ini ada Bukhari. Itu sebabnya kenapa sih orang-orang itu benar-benar ketika rujukannya Imam Bukhari hadis paling sahih. Ya, karena beliau ketat. Orang-orang manusia-manusia personal-personal yang membawa mereka hadis itu benar-benar diikhlaskan hati-hati. Enggak selera. Kembali ke sejarah kita, kelas pertama adalah Musnad. Kelas kedua adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Nah, berikutnya adalah Sunan, disebut dengan Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Disebut dengan Sunan, jamak dari Sunan. Pertama adalah Musnad, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi. Imam Bukhari, Imam Muslim, walaupun kitabnya sahih, tapi tidak membuat mazhab. Tidak ada mazhab Bukhari, tidak ada. Mazhab Muslim juga tidak ada. Mazhab Tirmidzi juga tidak ada. Mazhab An-Nasa'i juga tidak ada. Adanya mazhab Syafi'i. Ini peta. Nah, berikutnya warawaina fi Sunan Abi Dawud an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala maqal dari sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala maqal berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sami'tum nibahal kilab wa nahyaq al hamir bil laili fata'awadhu billah fa innahunna yaraina ma la tarawun." Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum nibahal kalb," apabila engkau mendengar gonggongan anjing, "wa nahyaq al hamir," dan ringkikan keledai, "bil laili," pada tengah malam. Pada tengah malam. Ketika Habib berada di kota Tarim, provinsi Khawarizmi, juga berada di kota Mukalla, ibu kota provinsi Hawarmut. Itu subhanallah ya, ketika siang hari kita amat sangat jarang menemui anjing. Jarang sekali. Tetapi ketika tengah malam menjelang, anjing itu jumlahnya belasan sampai puluhan dan berkelompok. Saya tanya dengan penduduk lokal orang, itu banyak anjingnya, biarin aja. Biarin aja belasan puluhan di sini, anjing takut dengan manusia. Anjing takut dengan manusia. Sebanyak apapun belasan puluhan anjing yang tengah malam ada itu, kalau melihat manusia di luar, mereka akan kabur lari. Tatah dulu mereka itu, siang gak kelihatan, malam turun, iya. Mereka tinggal di gunung-gunung, di celah-celah. Mungkin ada gua, mungkin ada celah, mungkin ada tempat, dan mereka cari makan di tengah malam. Terkadang terjadi
gesekan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Jadi seperti ada wilayah kekuasaan ya. Ada wilayah kekuasaan kelompok anjing ini di wilayah kaki bukit gunung yang dataran ini. Kelompok yang sama juga daerah dataran yang sama. Ketika sama-sama dua kelompok ini sama-sama mencari makan di tengah malam kemudian ketemu di batas kekuasaan, yaitu perang, saling menggonggo. Saling menggonggo. Keras-kerasan banyak-banyak tengah malam. Ini kalau yang sepengal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau di tengah malam engkau mendengar gonggongan anjing atau mendengar denikan keledai, fata'awwadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, wa innahunna, karena mereka hewan-hewan itu ya ra'ina, mereka melihat menyaksikan ma la taraun, apa yang tidak kalian lihat. Mereka hewan melihat sesuatu yang kita manusia tidak melihat. Apa itu? Lihat apa? Melihat apa? Melihat manusia. Manusia tidak melihat, tapi mereka melihat. Jadi ada makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh hewan. Allah Ta'ala memberikan keterbatasan untuk kita sehingga kita tidak melihat, tapi mereka hewan melihat. Baik, ini hadis yang kita pelajari pada malam hari. Berikutnya Habib sampaikan tentang Al-Qur'an tafsir surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Kemarin apa juga? Surat Al-Fatihah. Tentang sudah belum? Belum. Sama sekali belum? Belum. Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Di tafsir Ibnu Katsir juga tafsir Al-Tabrani. Ada Quran, ada hadis. Ada Quran, ada hadis. Quran itu kalam Allah al-munazzal 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Al-maktub bi surah Al-Fatihah wal maktub bi surah An-Nas. Al-ma'bud bi tilawati. Inilah Al-Qur'an. Al-Qur'an huwa kalamullah. Kalamullah wahyu dari Allah. Kemudian al-munazzal 'ala Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa adalah Injil. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Dawud adalah Zabur. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa adalah Taurat. Juga ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau kita pada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, kemudian ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal 'ala Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dan dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertugas, malaikat Jibril mengemban amanah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan juga menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul terdahulu. Jadi memang hanya malaikat Jibril yang punya kewenangan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Kemudian al-maktub di surat Al-Fatihah. Al-Qur'an ini dimulai dengan surat Al-Fatihah. Betul ya? Kalau kita mengambil mushaf Al-Qur'an, kita membuka kitab suci Al-Qur'an, maka surat yang pertama surat Al-Fatihah. Surat yang kedua surat Al-Baqarah. Surat yang terakhir, surat An-Nas. Qul a'udzu
Al-Maktub di surat Al-Fatihah. Al-Quran mushaf ini diawali dengan surat Al-Fatihah. Wal-Maktub di surat Al-Nas, dan diakhiri khatamnya dengan surat Al-Nas. Kemudian Al-Maktub di tilawatihi, dan ada nilai ibadah ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Ini pengertian definisi Al-Quran. Kalamullah Al-Munazzal ala Nabi Muhammad بواسطة جبريل المكتوب بسورة الفاتحة والمكتوب بسورة الناس المعبود بتلاوته. أنا أقول حديث أبا إيه حديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول كما حديث ما أضيف yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Pertama قول bisa perkataan. Rasulullah mengatakan sesuatu seperti yang kita baca tadi. Rasulullah mengatakan dengan lisan mulia beliau, ada kata-kata yang meluncur dari lisan mulia, itu namanya qaul. Kemudian au amal. Amal artinya Rasulullah diam. Rasulullah tidak berkata apapun, tapi Rasulullah melakukan sesuatu. Rasulullah berbuat sesuatu. Nah, kemudian sahabat yang melihat perbuatan itu, sahabat tadi meriwayatkan Rasulullah itu pernah berbuat demikian. Maka perbuatan itu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi Rasulullah memang berkata, ada ucapan. Yang kedua tak berkata, tak berucap, tapi berbuat. Perbuatan itu kemudian dilihat oleh sahabat. Sahabat yang menyampaikan kepada generasi berikutnya itu adalah perbuatan. Fi'il. Yang pertama qaul, yang kedua fi'il, perbuatan. Yang ketiga taqrir. Taqrir artinya Rasulullah diam, tak berkomentar. Rasulullah mendiamkan saja. Rasulullah tidak berkata, Rasulullah tidak berbuat, tapi Rasulullah diam. Diam yang bagaimana, Bin? Ketika ada sesuatu dilakukan di hadapan beliau, beliau diam. Seperti ketika Afrika ini, ya kalau bahasa kita ingin melakukan festival budaya. Bahasa keren zaman sekarang, melakukan festival budaya. Ada permainan-permainan orang Habasyah, permainan-permainan lokal orang Afrika yang tidak ada di kota Madinah. Kemudian hal itu dilakukan di hadapan Rasulullah SAW di depan Masjid Nabawi. Sahabat melihat, Nabi Muhammad juga melihat, diam. Rasulullah tidak mengomentari festival budaya Afrika itu. Rasulullah juga tidak berbuat sesuatu terhadap festival budaya itu. Tapi Rasulullah diam. Diam artinya takrir. Kalau diam berarti festival budaya yang dilakukan itu boleh. Kalau diam tidak mengingkari berarti perbuatan itu boleh. Kenapa? Andai kata festival budaya yang dipamerkan orang-orang dari negeri Habasyah itu merupakan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang haram, Rasulullah SAW tidak mungkin mendiamkan kemungkaran di hadapan matanya. Maka diamnya Rasulullah SAW itu termasuk hadis yang diambil sebagai dasar buku. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah melihat di pintu masjid, di belakang Rasulullah SAW ada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Rasulullah dan istri tercinta beliau Aisyah bersama-sama nonton festival budaya. Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW sambil menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW sambil menonton. Jadi jumlah apa yang cuman sih? Baper. Baper. Aisyah melihat festival budaya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Sudah Aisyah, sudah puas nonton?" "La ya Rasulullah, belum ya Rasulullah." "Sudah, biarkan Rasulullah nonton."
sudah serang beberapa lama waktunya. Baru tanya lagi Rasulullah, sudah bayar Aisyah? Belum ya Rasulullah. Sudah, lihat lagi, teruskan matanya sifatnya. Sampai ketiga kali, sudah Aisyah, sudah ya Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, sebetulnya yang membuat saya betah itu bukan tontonan festivalnya ya Rasulullah, tapi bermanja-manja denganmu itu yang membuat aku betah. Dan biar orang-orang ini tahu bahwa aku ini loh kecintaan Rasulullah yang paling manja dengan Rasulullah SAW. Cepatlah menikah. Itu takrir ya, diamnya Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa ada festival budaya yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah pengertian hadis yang pertama dari Al-Quran, yang kedua hadis. Al-Quran yang mabdu di surat Al-Fatihah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Maka kita membaca bagian pertama surat Al-Fatihah yang insya Allah kita semua sudah hafal surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Tafsir Ibnu Katsir, juga tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Allah baca Al-Baghawi atau Ibnu Katsir sama. Tafsir Ibnu Katsir. Peluit panjang telah berbunyi. Sedikit ya. Suratul Fatihah. Walha asma' kathirah. Surat Al-Fatihah ini juga punya nama-nama lain. Yuqallaha Al-Fatihah au Fatihatul Kitab. Disebut dengan surat Al-Fatihah. Artinya pembuka. Disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Pembuka kitab suci Al-Qur'an. Wa yuqallaha Ummul Kitab 'inda al-jumhur. Mayoritas para mufasir menyebutnya juga dengan Ummul Kitab. Bahasa Indonesia induk kitab. Induknya kitab. Ya, Al-Fatihah ini seperti ibu bagi surat-surat yang lainnya. Kalau enggak ada Al-Fatihah, surat lain enggak ada. Karena ada surat Al-Fatihah, maka ada urutan surat-surat berikutnya. Disebut juga yuqal As-sab'ul mathani. As-sab' artinya sab'atun, tujuh. Disebut dengan as-sab'ul mathani, tujuh. Al-mathani ay tuthna wa tukarrar fi shalah. Tujuh ayat yang senantiasa terulang di dalam salat. As-sab'ul mathani, tujuh ayat yang senantiasa terulang. Tadi kita salat maghrib, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Rokaat kedua membaca surat Al-Fatihah. Rokaat yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Nanti kita sholat Isya, rokaat pertama baca Fatihah. Rokaat kedua baca Fatihah. Rokaat ketiga baca Fatihah. Rokaat keempat baca Fatihah lagi. Tujuh ayat yang senantiasa terulang di dalam sholat. Juga dibaca di luar sholat juga. Yuqallaha Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab atau Ummul Quran atau As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Wa yuqalu aydan Ash-Shifa. Disebut juga surat apa? Itu surat Ash-Shifa. Kenapa? Lima rawahu Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihatul Kitab shifaa'un min kulli dhurr. Disebut Al-Fatihah dengan asy-syifa, artinya penyembuh, karena sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana ditulis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan Fatihatul Kitab shifa min kulli su. Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu loh shifa, penyembuh. Penyembuh kulli su, setiap penyakit. Disebut juga yuqallaha ar-ruqyah.
Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Jika ada hadis Ar-Ruqyah. Jadi kalau mohon barokah Fatihah bagi kesembuhan, ya sudah benar-benar, sudah benar, benar. Sudah benar. Sudah? Ya. Sudah benar dalam sunan. Dari ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah, Ar-Ruqyah. Ruqyah, ruqyah itu baca Al-Fatihah itu kesembuhan, juga asy-syifa. Jadi kalau kita mohon barokah surat Al-Fatihah itu berarti sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin, yang jelas kami muliakan oleh Allah pertemuan pertama dari tafsir tentang surat Al-Fatihah, tahu tentang nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Fatihatul Kitab, disebut juga dengan Ummul Kitab, disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang, disebut juga dengan Asy-Syifa, disebut juga dengan Ar-Ruqyah, dan masih banyak nama-nama yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah berjumpa lagi pada Senin yang akan datang. Bagaimana? Boleh, boleh. Tanggal berapa? 17. Yang akan datang tanggal 17 Agustus. Tanggal apa? Tanggal apa? Tanggal merah. Tetap majlis taklim atau libur? Majlis taklim atau libur? Tetap. Atau kita laksanakan secara online dari rumah masing-masing? Tetap ya, insya Allah hari Senin yang datang tetap kajian mengenai Senin Al-Hadis dan Al-Quran sebab tafsir. Allah Ta'ala alam as-salam wal'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Gimana? Salawatnya belum? Oh iya, salawatnya belum. Mari, lupa. Sudah bingung dengan pemberi panjang. Sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama bahan syair bersih berda dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nambah kesempurnaan dan barokah ilmu dan majlis taklim kita. Mari kita berjamaah baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
lillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum.